Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu Sobat YouTube? Semoga Sobat dalam keadaan sehat selalu. Sebelum nonton jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Masjid Raya Muhajidin jadi destinasi yang tak boleh dilewatkan. Inilah masjid terbesar di provinsi itu. Berwarna putih megah dengan kubah emas elegan, masjid ini terlihat bersinar dari kejauhan. Di tepian bangunan utama berdiri menjulang 4 menara. Selamat datang di Masjid Raya Muhajidin. Bagian dalam terlihat luas dan sejuk. Lantai keramik berwarna coklat muda menyatu cantik dengan warna dinding yang senada emas. Pilar-pilar menopang bangunan dengan kokohnya. Menengok ke atas, ada kubah megah dengan kaligrafi berwarna emas. Masjid Raya Muhajidin diresmikan pertama kali pada tanggal 23 Oktober tahun 1978, bertepatan dengan ulang tahun Pontianak ke-207 Januari tahun 2015 lalu. Masjid selesai direnovasi dan akhirnya diresmikan kembali oleh Presiden RI Joko Widodo. Inilah penampakan Masjid Muhajidin tersebut. Thank you.